Di masjid kami kedatangan tamu dari MTTI, Majlis Ta'lim Tasawuf Indonesia. Mereka akan mengadakan zikir bersama setiap minggu di tempat masjid kami itu. Apakah ada itu di dalam sunnah rohna, Ustaz? Apakah saya boleh mengikutinya? Bagaimana solusinya, Ustaz, supaya orang-orang itu tidak datang ke tempat kami bagi orang yang atau melarangnya? Pertama, tidak ada namanya zikir tasawuf itu nggak ada. Nggak ada sunnahnya. Maka zikir-zikir yang seperti ini banyak bid'ahnya. Ya. Kalau seandainya berhubung dengan pengurus, tentu kembalikan kepada pengurus. Harus diajak pengurus dulu untuk bisa memahami kondisi itu.